Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan, di mana isu Samsul Yusuf mau saman Farid Kamil, ini pula respon Farid Kamil. Saya tak kenal siapa dia. Pelakon Farid Kamil enggan membuka mulut mengenai saman yang bakal dibuat pengarah sensasi Samsul Yusuf terhadap dirinya itu. Hal ini susulan Farid dipercaya menyindir dan mendakwa Samsul pernah memukul seorang wanita bernama Diana sebelum ini yang dipercaya merujuk kepada istrinya yang juga pelakon Diana Daniel. Lebih panas muat naik Farid itu dibuat sehari selepas istri pertama Samsul Putri Sarah Liana mendedahkan pernah dipukul oleh suaminya menyebabkan keluar rumah sekitar 2020. Farid ketika ditemui ekstra bagaimanapun memberikan jawaban sinis dengan memberitahu media bahwa dia tidak mengenali pengarah terbabit. Saya tak kenal siapa dia, katanya ringkas sambil tersenyum. Samsul pada sidang media khas minggu lalu memaklumkan dia bakal mengambil tindakan undang-undang terhadap pelakon film Legenda Budak Setan itu karena dianggap tidak matang. Untuk rekod, Samsul dan Diana pernah menjalinkan cinta sekitar 2005 sebelum hubungan itu terlerai pada penghujung 2008. Diana kemudian bercinta dengan Farid sebelum mendirikan rumah tangga pada 3 November 2012. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.